Jangan lupa like, comment, and share. Oke, subscribe. Iya. Ya, iya. Tapi kan bocah nih kemarin nuduh-nuduh si Mugi mulu. Dia tuh enggak ikut. Lu harus tahu. Lu enggak usah nuduh-nuduh mulu. Karena kirian udah kayak gini lu mau enggak tanggung jawab kan? Woi, bukan nuduh. Apa lu enggak tanggung jawab? Enggak tanggung jawab lu. Lah dia orang nyerang gua duluan. Apa lu enggak usah ikut-ikutan lu? Lu enggak usah ikut-ikutan. Ya lu enggak usah teriak-teriak gitu lu. Yang apa emang? Lu enggak mau, enggak terima. Iya, ini teman-teman. Yang apa? Dari santai itu santai. Apa sih punya nyolot gua? Lu yang nyolot gua. Gua santai loh. Iya, ayo sini. Tapi gue jadi santai. Ya ini nih, kalau mau tahu gua nuduh dia bukan karena nuduh penusukan. Gua nuduh pas di lokasi dia nggak ngaku ada di lokasi itu. Gua mah tahu nggak sih, ngaku tahu nggak? Ya udah lah. Apa? Kalau nggak ada mah. Ada tapi apa? Kenapa dia? Lu tahu jawab. Tapi waktu itu. Lu tahu jawab nggak? Tanggung jawab apa? Nah, ini dia kayak gini, goblok. Nyolot kenapa? Lu yang nyolot? Apa? Ayo! Apa gue? Omongan cerita kalau lu? Gue gak bisa diamin gak? Bisa kolong gak? Siapa? Ini orang gak ada penyelesaian. Apa sih? Iya, kumah sih, mana ya? Kemarin nyerang dia, sekarang apa lu? Lur, lu kenapa kayak gitu? Iya, lu kenapa? Kenapa? Lu yang nyolot. Lu lihat juga di kamera lu siapa yang nyolot duluan. Gak bisa dukung siapa-siapa dah. Gua enggak dukung siapa-siapa di sini. Gua kan enggak tahu ceritanya, enggak tahu. Ya gua tahu. Bilang aja jangan kayak gitu. Katanya tadi enggak dukung gimana anjir. Terus kalau kayak gitu caranya sama. Sama aja udah mah dia nyolot sekarang lu yang kira gua lu pri-pri aja. Gua di sini sebenarnya gua pengen tenangin kalian tapi dia nenangin kalau bisa jangan kayak gitu lah, jangan dorong-dorong segala macem lah. Sorry lah gua enggak kepasan. Yang nadanya tinggi dia anjir. Kemarin aja. Entar ya tadi. Aman. Aman. Apa? Ada jalan dong aku. Jangan adu bacot. Adu tangannya sini. Sini lu. Ayo. Ini temen lu sendiri tuh pada nyolot tuh. Tadinya kan kita mau niat buat ngobrol. Pasannya nyolot dulu udah. Ayo gue gimana? Temen nyolot dulu. Kali sadar dulu aja. Lu bakal sadar lah. Apaan? Teman-teman lu tuh pada nyolot juga semua. Lah gua dari tadi diem kok. Mana ada kita nyolot. Yang bilangnya sakit tapi itu gua masih gagah. Tanggung jawab apa? Gua mau membela diri. Bertanggung jawab. Dia nyerang gua, masa gua diem ya? Gua harus antam juga lah. Iya. Ya udah ntar gua ganti, tenang. Tenang-tenang doang enggak ada pergerakan. Anjing mau. Ini apa lagi? Kalau berani ya lawan. Ya udah. Dia kemana-mana sih? Gua bingung.
kemarin bantuin gua, sekarang bantuin dia. Gimana sih? Gak jelas. Gua pernah lihat dia tuh kayak orang berilmu, dia jika akhirnya cinta kita juga kalau dipakai kan. Darahku pun sudah terlalu lelah, sudah cukup ku mengalah. Mengapa cinta menyatukan raga bila kebencian membunuh rasa. Sudah paling letoy. Gitu doang lemah. Lemah banget gitu doang. Gua aja kemarin yang darah. Lu jangan main dorong-dorong gitu. Semuanya apa sih? Lu jangan dorong-dorong kanya. Mau apa cuma dorong-dorong doang, ayo. Dorong-dorong doang. Apa lu? Ayo. Anjing. Buka anjing tuh. Wih, kena apa itu? Anjing. Kena cucu. Awet kayaknya. Dia pakai apaan itu? Eh, temen lu ngelukain gua, ah. Kenapa? Lah itu mampalnya kena ini, Mas. Lu apaan ini? Lu pakai apa, hah? Ini bisa luka kayak gini, hah? Cek, gua enggak ada. Kita enggak ada bawa-bawa kayak gini. Gua barusan berantem sama lu, ini bisa kayak gini? Enggak tahu, gua enggak bawa barang. Jadi cek aja. Mana? Orang jatuh kena ini nih, kan lu yang jatuh tadi kan. Lah kan lu yang jatuhin gua. Ya lu yang duluan nyerang gua berdua. Gua lu ngebanding dari belakang, Cok. Narik dari belakang. Belakang apa? Lu narik dari belakang. Woi, jangan kabur. Awas gua tandain juga anjing. Nih. Gua enggak terima walaupun luka sekecil ini, ha. Oh. Awas gua tandain itu. Oh, nyampe ngelukain lagi anjir. Jika akhirnya cinta tersangkut, darahku pun sudah terlalu lelah. Jangan terluka ciptaan gua. Mengapa cinta menyatukan raga bila kebencian membunuh rasa. Tadi kita mau nyantui-nyantui aja. Iya sih, gua aja dijatuhin sama dia nyampe luka kayak gini loh. Parah. Ya iya, tapi dia ngelukain gitu.
Ya kalau kita diem gimana? Gue nanya, lu mau ditindak? Dari tadi si Vanika diajakin kayak gitu, lu terima? Nah tadi kan gue udah nyolot, gak bakal bisa nyeltein. Iya, harus kita harus kita bakal diem dong kalau teman kita diajakin nah, gitu. Bukan kita emosi, kita membela diri kan? Padahal gak harus lebih karakter. Nah, iya nggak ada habisnya. Tapi gue kan tadi masih nahan sebenarnya. Tapi kalau mau buat quantum ya ayo kita susul lagi. Dan tadi dengar sendiri si siapa yang pakai kayak teh? Nah, iya. Ya, emang dia rusuh. Iya, si itu ya si apa? Yang gue dulu juga ada. Perut gue tenang sama dia. Ini aman nih sedikit cuman kalau emang luka atau ini kan kalau jatuh nggak mungkin lah bisa kayak gini. Apa ya? Apa dia megang apaan ya di dalam jaketnya ya? Enggak ya, kantong ya. Iya sih. Iya. Tapi dia bilangnya barusan waktu kabur, awas gua tandain lu, katanya kayak gitu. Berarti dia masih menantang. Kayak itu, ngancam. Siapa yang bilang ada? Itu sih. Ngancam. Barusan, iya, yang nendang waktu itu gua yang pengen muntah darah. Ketemu jangan atau gimana-gimana, kita main samperin aja. Yaudah, ya, samperin lagi, maksudnya ngancam-ngancam tadi ya? Iya, barusan ngancam, awas lu gua tandain, katanya bilangnya gitu. Bukannya baik ya. Kapan sih ngancamnya? Iya, ngancem-ngancem ke gua barusan. Iya, gua tandain kalau ngancem. Iya. Gimana? Ya udah. Kejar aja, mending kita ngobrolin dulu gimana enaknya. Gimana? Iya, makanya diobrolin bu. Gimana? Dari pemuda. Dia pergi ke sana, paling kayaknya ke Utkot lagi dah. Ke sana, arah ke sana, yakin gua. Iya paling sekalian mengobati. Iya ya. Yang saplas bisa nggak? Iya dibersihin dulu yang saplas. Ya bisa bisa. Udahlah ntar aja bisa bisa. Yang penting kita jalan dulu. Kali kita nyari orang yang tadi lagi. Kita cari lagi dah. Anjir. Oke, tinggal bakal kita cari lagi cuy. Oke, ini luka lagi bayi nih. Anjing emang itu orang. Dikasih hati minta jantung. Yaudah, guys kita mau nyari ngobatin luka gua dulu cuy.